Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa man walah wa ba'd. Kitabul Hudud. Apa kan? Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah ta'ala. Jadi hukum ada hukuman ya? Iya. Kitabul Hudud. Kitab hukum hukuman. Wazzani dan perzinan ala darbaini ada dua macam. Musan, musan, wa ghairu musan dan tidak musan. Fal musanu maka musan hadduhu wajmu. Hukumannya adalah rajam. Wairul musan dan selain musan hadduhu hukumannya mi'atu 100 jaldatin. Ini jam bukan? Iya. Yeah. Jam bukan. Watagribu dan diasingkan gitu. Mm-hmm. Amin 1 tahun ila masa fatil qasri. Masa apa itu? Jarak. Sampai jarak al-qasri yang kosor. Kasar. Cara kasar. Cara kasar. Wasyaratul ihsan, ihsan arba'un dan syarat-syarat muhsan adalah 4. Al-buluhu balig wal 'aqlu dan berakal wal hurriyatu dan merdeka. Wujudul wat'i dan diketahui jima' fi nikahi dalam pernikahan sahih yang sah. Wal 'abdu dan budak wal amatu dan budak perempuan hatuma hat keduanya nisfu setengah haddil hurri dari had orang yang merdeka. Wa hukmul liwat dan hukum liwat wa itian dan mendatangi al-bahaim hewan ternak atau ya hewan wa itian al-bahaim dan menggauli binatang ka hukmi zina seperti hukum berzina. Waman dan barang siapa dan orang yang watia menjimai jima fima dunal farji di dalam sesuatu yang selain kemaluan uzira ya namanya Ustaz ditakzir wala yablughu dan tidak apa Ustaz dan tidak mencapai ditakziri dengan takzir adna hudud adna hudud batas paling rendah dari had. Paling rendah dari had. Dari had. So. Baik. Maka di sini Musannif rahimallahu taala beliau mulai membahas pembahasan al-had atau hudud. Hudud jamak dari had, ya. Hudud jamak dari had. Yang maknanya secara bahasa dia adalah batas had, ya. Nah kalau secara fikih had itu adalah hukuman yang ada kadar khusus yang ditentukan oleh syariat. Jadi had itu adalah hukuman dengan kadar khusus yang ditentukan oleh syariat, ya. Baik. Nah, dalam hukuman berarti bukan kisos ya. Karena hukuman ya masuk kisos juga, cuma kalau kisos itu ada pembahasan sendiri biasanya dalam kitab fikih, dan kalau hudud ada pembahasan tersendiri. Jadi ada namanya hudud. Hudud itu berarti kita ketahui bahwasanya had atau batasannya itu sudah diberikan oleh syariat. Ya. Maka tidak boleh melanggar hadnya. Jadi misalnya ini, ketika ada dosa ini, syariat membuat hukum, hukumannya ini, itu had. Maka hukum had ini nggak boleh diwotak-atik, nggak boleh diatak-atik. Ya, bahkan dalam satu riwayat, sahabat Usama bin Zaid mau menyelamatkan wanita yang harusnya dihukum had potong tangan. Dan beliau mengatakan pada Nabi dia itu termasuk wanita yang mulia di kaumnya. Maka Nabi SAW marah, beliau mengatakan atashfa'u fi haddin min hududillah. Apa kamu mau nolong orang yang sudah kena hukum had dari had Allah. Nah, kalau had enggak bisa diadat. Nah, yang kedua ada namanya takzir.
Nah, ta'zir itu apa? Ta'zir itu adalah hukuman yang tidak ditetapkan oleh syariat ukurannya, namun ditetapkan oleh hakim. Itu ta'zir. Nanti dengan syaratnya, bagaimana syarat ta'zir, bagaimana aturannya. Taip. Maka di sini yang pertama kali dibahas oleh Musannif rahimahullah taala adalah tentang hadduz zina. Hukuman zina. Qal Musannif rahimahullah taala Kitabul Hudud, Kitab Al-Hudud. Wazani dan pezina, ya. Wazani dan pezina. Ya. Di zani mudzakkar, tapi masuk juga di sini maknanya juga muannas, ya. Ya. Dan pezina ala dharbaini terbagi menjadi dua. Kalau ada orang yang melakukan perzinahan, maka dibagi menjadi dua. Baik. Nah, perzinahan itu sendiri itu apa? Perzinahan yang kena hukum yang akan kita bahas ini adalah ketika seorang yang mukallaf dia memasukkan ya zakarnya ke dalam farji. Masukkan zakarnya ke dalam farji. Ya. Farji di sini maksudnya ya kemaluan, bukan dubur ya. Karena farji kalau dalam bahasa Arab bisa dubur, bisa kubul. Tapi kalau dalam bab zina, farj di sini maknanya adalah kemaluan. Ya. Maka harus dipastikan bahwasanya orang itu ketika dia misalkan ada yang mengatakan saya sudah berzina, tahu enggak zina itu apa? Jangan sampai kalau misalkan, ya mohon maaf, misalkan belum sampai zakarnya dimasukkan ke dalam farji, kemudian dimakan saya sudah berzina. Seperti pernah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada orang yang berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah ini zina itu, fathahir ini, ya Rasul saya sudah berzina. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan. Maksudnya meng-cross-check, bener zina sesuai syariat enggak? Zina bukan zina, ada zina sesuai syariat ya. Bener zina kan sesuai syariat. Cuma secara fikih itu zina atau belum gitu loh. Maka Nabi SAW mengatakan la'allaka qabbalt. La'allaka bisa jadi apa? Apa kamu cuma mencium saja? Dikira cium sudah zina, ciuman sudah zina. Dan Nabi SAW mungkin kamu cuma pelukan saja, berpelukan. Enggak bisa zina. Maksudnya zina itu masuknya zakar ke dalam farji. Ya. Maka kalau misalkan orang itu ya taruhlah naudzubillah dia sudah berkumpul dengan wanita yang bukan mahramnya atau laki-laki bukan mahramnya tapi tidak sampai derajat zakarnya masuk ke dalam farji, maka dia belum masuk kategori zina. Tapi bukan berarti enggak ada hukuman. Tapi hukumannya bukan had. Ya, hukumannya bukan had tapi ta'zir. Baik, maka beliau mengatakan wazani dan pezina dengan kategori zina yang tadi itu dibagi dua alat berbeda. Pertama apa? Muhson. Yang pertama adalah muhson. Yang kedua waghairu muhson dan bukan muhson. Jadi ada zani muhson, ada zani ghair muhson. Apa maksud dari masing-masing? Ya. Di sini ada penjelasannya terakhir nanti ya. Wasyara itu ihsan. Nah, ihsan itu apa? Ya. Di sini beliau sebutkan hukumannya dulu. Enggak apa-apa kita baca sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Musannif. Baik. Nah, jadi ada dua, ada muhsan, ada ghair muhsan. Nanti penjelasannya setelah ini. Muhsan itu siapa? Ghair muhsan itu siapa? Di sini beliau sebutkan hukumannya dulu. Fal muhsan, maka zina yang muhsan hadduhu hukumannya adalah rajam. Hukumannya adalah rajam. Ya. Dan hukuman rajam ini enggak ada di dalam Al-Qur'an. Dia tidak ada di dalam Al-Qur'an secara lafaz, tapi hukumnya masih ada. Karena dia dulu termasuk bagian dari Al-Qur'an. Karena dia dulu termasuk bagian dari Al-Qur'an. Baik.
Di dalam Al-Quran dulu ada ayat yang bunyinya wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhumal batah. Jadi dalam Al-Quran dulu ada ayat ya wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhumal batah. Dan orang syekh, orang yang laki-laki dan orang perempuan yang sudah tua, ketika keduanya berzina, maka apa? Farjumuhumal batah. Maka rojamlah keduanya. Maka ayat ini dihapuskan di dalam dari mushaf, tapi hukumnya masih ada. Oleh karena Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan, juga sahabat yang lain menyampaikan bahwasanya jangan sampai ketika sepeninggal Nabi ada orang-orang yang mengatakan bahwasanya rajam itu tidak ada hukumnya. Rajam itu ada, ayatnya pernah turun, cuma dihapus, tapi hukumnya tetap berlaku. Ya. Dan di zaman Nabi, Nabi pernah merajam dua orang. Ya. Pernah merajam dua orang. Baik, adapun itu tadi yang muson ya, yang muson. Nah, rajam itu bagaimana? Rajam itu ya dilempari batu sampai meninggal. Jadi si orang itu dipendem, ditaruh tanah, kemudian dilempar batu dengan batu yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Ya mungkin seukuran genggaman tangan. Tidak boleh terlalu kecil, kenapa? Karena bisa menambahi sakit, karena nggak mati-mati nanti. Atau bisa juga apa? Atau batunya terlalu besar. Sekali lempar mati. Maka di situ hilang hikmah memberikan rasa takut pada orang-orang supaya enggak zina. Nah, kalau cuma sekali kan enggak ada rasa sakit ya sudah habis. Tapi kalau dilempari batu, lama kan ada efek jera untuk yang lain. Ngeri. Iya, ngeri. Dan hendaknya ketika adanya rajam ini hendaknya disaksikan oleh penduduk setempat sebagai ya memberikan peringatan. Nah, itu untuk yang muhsan. Wa ghairul muhsan, adapun yang bukan muhsan, hadduhu maka hukumannya mi'atu jaldah. Mi'atu jaldah. 100 cambukan, wa taghribu 'am dan pengasingan selama 1 tahun. Ya, dan pengasingan selama 1 tahun. Baik. Adapun kalau hukuman cambuk, maka ini batasannya ada dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 2. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Dan pezina perempuan dan pezina laki-laki, maka jaldlah, maka cambuklah setiap dari keduanya 100 cambukan. Batasannya ada. Maka enggak boleh ditawar, 90 enggak bisa. Ini agak ini sudah sakit-sakitan 80 saja enggak bisa. Tetap 100. Tetap apa? 100. Adapun taghribu am ditambahi diasingkan selama 1 tahun, maka ini dalam hadis ya, dalam riwayat Muslim disebutkan hadis ada tambahan hukuman wa taghribu am. Dan diasingkan selama apa? Selama 1 tahun. Ya. Nah, kemana pengasingannya? Ila masa fatil qasr. Kepada satu tempat yang paling tidak jaraknya memperbolehkan orang untuk qasr sholat. Yaitu dua marhalah. Dua marhalah kalau dikonversi kilometer ya sekitar 84 kilometer. Ya, 84 kilometer. Jadi diasingkan ke sana. Ya. Baik. Nah, ketika diasingkan maka tidak di dalam penjara ya. Namun ya disuruh tinggal di sana tapi tetap diawasi. Tetap apa? Tetap diawasi. Ya mungkin tapi tidak di penjara gitu ya. Tidak dia tinggal di rumah atau yang semisalnya. Baik. Nah, kemudian beliau membahas tentang syarat-syarat ihsan. Maka di sini beliau membahas tentang mana yang ihsan, mana yang muhsan, mana yang bukan. Kalau muhsan otomatis dia rajam kan hukumannya. Kalau muhsan dia cambuk. Maka beliau mengatakan wa syara'itul ihsan, syarat-syarat ihsan itu ada 4, arba'un. Ada 4, arba'un. Yang pertama al-bulugh, dia balig. Maka kalau misalkan yang berzina atau anak itu ya
pernah melakukan hubungan suami istri tapi dia belum balik, maka belum disebut muhsan. Ya, syarat yang kedua wal akal, dan berakal. Maka kalau misalkan ada orang gila, kemudian dia memperkosa orang lain, dia memperkosa orang lain dalam kondisi gilanya, ya, atau taruhlah bukan gitu ya. Misalkan ada orang gila, ya, yang dia menikah, kemudian mungkin berhubungan suami istri dalam kondisi kegilaannya, dia dalam kondisi gila, ya, maka ini masih belum dianggap apa? Dianggap muhsan, ya. Atau seperti contoh yang pertama tadi, misalkan orang itu gila kemudian memperkosa orang lain dan melakukan perzinahan, tapi dia dalam kondisi gila, maka ini tidak dianggap muhsan, maka tidak boleh dihukum apa? Dihukum rajam, ya, dihukum rajam, karena dia belum apa? Belum muhsan, ya. Baik, kemudian wal hurriyatu, syarat yang ketiga dia adalah orang merdeka. Maka budak tidak boleh dihukum rajam, karena budak selamanya tidak akan jadi muhsan. Dia tetap baru muhsan, karena nanti budak hukumannya ada sendiri. Baik, maka kalau budak berzina, maka dia tidak bisa dihukum rajam, ya, nanti ada hukumannya sendiri. Kemudian yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, wa wujudul wat'i, dan adanya hubungan suami istri fi nikahin sahihin, dalam nikah yang sah. Dalam nikah yang sah. Maka di sini ada catatan, kalau misalkan ada orang melakukan perzinahan, dia belum pernah menikah, maka otomatis bukan muhsan. Ada orang berzina, dia pernah menikah, tapi belum pernah hubungan suami istri sama istrinya yang sah, kemudian sudah talak, sudah cerai. Maka dia juga bukan muhsan, karena belum berhubungan suami istri dalam pernikahan yang sah. Oke. Maka yang dimaksud muhsan adalah ketika dia melakukan perzinahan, dia itu sudah pernah berhubungan suami istri dalam pernikahan yang sah. Maka kalau misalkan, ya, na'udzubillah, ada pezina, dia belum pernah nikah sama sekali. Ada pezina, dia pekerjaannya memang ya PSK, pekerja seks komersial. Maka dia tidak dihukumi muhsan. Kalau selama dia belum pernah menikah dan berhubungan suami istri dalam pernikahan, ya, maka dia tidak dihukumi apa? Muhsan. Ya. Baik, maka di sini wujudul wat'i. Wat'i di sini jima. Jima dengan syarat jimanya fi nikahin sahih, dalam akad nikah yang sah. Kemudian pembahasan berikutnya adalah tentang tadi disebutkan bahwasanya syarat dihukum cambuk tadi itu harus apa? Orang merdeka. Kalau budak nggak mungkin hukum cambuk. Nah, hukum cambuk sampean, hukum rajam apa? Syarat hukum rajam adalah dia salah satunya harus apa? Merdeka. Nah, kalau orang budak bagaimana hukumannya? Nah, maka di sini disampaikan oleh Musannif rahimahullah taala, beliau mengatakan wal abdu, dan budak laki-laki, wal amatu, dan budak perempuan, hadduhuma, hukuman bagi keduanya adalah nisfu haddil hur, adalah separuh dari hukuman orang merdeka. Ya. Adalah separuh dari hukuman orang merdeka. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 25. Allah Subhanahu menyampaikan fa idza uhsinna fa in ataina bi fahisatin fa'alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal adab. Jika budak wanita itu sudah muhsan, maksudnya sudah pernah nikah, sudah nikah dan seterusnya, kemudian dia berzina, fa'alaihinna, maka hukumannya apa? Nisfu ma 'alal muhsanat, adalah separuh dari hukuman orang merdeka. Separuh dari hukuman orang merdeka. Maka kalau orang merdeka itu dicambuk 100 kali, maka kalau dia budak dicambuk 50 kali. Maka dia dicambuk 50 kali. Baik. Ya,
wal abdu wal amatu hadduhuma nisful nisfu haddil hur. Baik, dari sini selesai pembahasan masalah hukuman zina. Hukuman zina. Dan berikutnya ini pembahasan tentang hubungan seks tapi atau hukuman bagi hubungan seks tapi yang abnormal, menyimpang. Menyimpang. Kalau tadi yang normal ya, normal berarti berhubungan suami istri ya, atau berhubungan ya suami istri seperti itu. Nah, sekarang ini yang menyimpang ya, yang menyimpang. Baik. Nah, sebelum itu ada beberapa hal yang ingin saya bahas berkaitan dengan zina. Yang pertama adalah bagaimana hakim menentukan orang itu berzina atau tidak. Bagaimana hakim menentukan orang itu berzina atau tidak? Menentukannya dengan dua cara. Yang pertama orangnya ngaku sendiri. Ikrar, namanya ikrar. Orangnya ngaku sendiri. Yang kedua, dengan saksi mata, dengan saksi mata laki-laki empat orang. Laki-laki empat orang. Dan ini salah satu faedah juga, tidak pernah terjadi hukuman rajam bagi pezina, tidak pernah terjadi ya hukuman bagi pezina karena sebab saksi. Tidak pernah terjadi hukuman zina karena sebab saksi. Dan hampir tidak pernah. Bahkan mungkin bisa dikatakan tidak pernah. Kenapa? Karena sangat sulit. Maka di sini mungkin ada orang yang mengatakan, waduh hukumannya kok sangat medeni ya. Kan dilempari batu sampai meninggal. Kalau misalkan ada yang mengatakan gitu, kita katakan bahwasanya hukuman itu tidak serta-merta dijatuhkan. Hukuman itu sangat sulit untuk direalisasikan. Kalau orangnya sendiri gak mengakui. Bayangkan, ada orang berzina dan harus disaksikan oleh empat orang semuanya laki-laki. Dia balig, dia muslim, dia berakal, dia adil. Dia bukan orang fasik. Menyaksikan zakar masuk ke farji. Hampir tidak mungkin. Hampir tidak mungkin. Makanya di zaman Nabi pun terjadi rajam, itu semuanya sebabnya adalah ikrar. Pezina sendiri yang mengakui. Maka sebenarnya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kok terlihat sangat medeni gitu ya. Tapi di sisi lain, hukuman ini akan sangat-sangat sulit terjadi kecuali kalau orangnya mengaku melakukan sendiri. Dan kalau orangnya mengaku, maka dia sudah rela sebenarnya itu dihukum seperti itu. Dan faedahnya ketika orang yang dihukum pun rela, itu memberikan pelajaran bagi orang yang tidak melakukannya. Maka pertanyaan, mengapa kita harus menjustifikasi bahwasanya oh kasihan orang itu, sedangkan orangnya sendiri lo pengen dihukum. Lah yo, kenapa kok kita oh kasihan kok dihukum kayak gitu? Lah orangnya sendiri pengen dihukum. Ya, jadi ala kulli hal itu cara untuk apa? Memberikan menetapkan hukuman zina. Ya, makanya Islam itu sangat-sangat indah sebenarnya kalau orang itu berpikir dengan baik gitu ya. Kemudian nah itu dari sisi masing-masing orang ya. Mungkin dia mau tobat atau apa. Tapi kalau dari sisi misalkan ada orang yang pernah melakukan zina, maka dianjurkan dia tidak mengabarkan kepada siapapun, bahkan kepada pasangannya. Kenapa? Ya maka karena ini adalah maksiat. Ya. Karena ini adalah maksiat. Dan maksiat itu hendaknya disembunyikan. Tidak boleh dijaharkan, ditampakkan, ya, disampaikan pada orang lain enggak? Enggak boleh. Ya, disampaikan. Kecuali kalau dia ingin tobat seperti tadi ya, mungkin orang beda-beda. Tapi kalau misalkan dia enggak ingin tobat, tapi hendaknya ya jangan sudah, jangan disampaikan. Ya. Tapi ya, maka banyak hari ini yang mujahir seperti itu, kita lihat kayak acara-acara di YouTube yang Masya Allah, orang melakukan zina dan dia bangga dengan zinanya. Itu sudah ya akhir zaman, yes.
zaman wis akhir bumi goyang ya. Tidak rencana ya. Baik. Nah, sekarang pembahasan berikutnya. Pembahasan berikutnya adalah orang-orang yang memiliki orientasi seksual yang menyimpang. Maka beliau mengatakan wa hukmul liwat. Dan hukum liwat. Liwat itu apa? Liwat itu adalah orang yang bersetubuh tapi masukkan zakarnya ke dubur. Itu liwat. Ya, itu apa? Al-liwat. Baik. Wa itianil bahaim. Dan menggauli hewan. Dan menggauli hewan. Kahukmi zina. Seperti hukum bagi pezina. Seperti hukum bagi pezina. Baik. Kita bahas dulu masalah liwat. Kita bahas dulu masalah liwat. Yang utama dalam mazhab Syafi'i, kalau orang itu melakukan liwat, ya, maka hukumnya seperti apa? Pezina. Kalau dia muson dirajam, kalau gak muson dicambuk sama diasingkan. Nah, liwat itu apa? Liwat itu, kalau dalam fikih, liwat itu adalah seorang yang memasukkan zakar ke dubur sesama laki-laki atau perempuan yang bukan istri atau budaknya. Maka itu masuk apa hukum? Hukum liwat. Ya. Baik. Dan hukum liwat sendiri itu ada apa namanya? Ada khilaf ya. Padahal ada yang mengatakan sudah mutlak dihukum mati. Tata caranya macam-macam, ada yang ngomong dipenggal, ada yang ngomong dilempar dari atas tempat tinggi, macam-macam. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, dia seperti pezina. Nek muson ya rajam, nek gak muson ya dicambuk. Ya. Maka di sini diketahui, kalau misalkan dia memasukkan zakarnya ke dubur, tapi dubur istri, maka dia tidak masuk hukum liwat ini. Tidak masuk hukum liwat ini. Yang dia seperti muson atau gak muson, tidak. Tapi apakah berarti nggak dihukum? Tetap dihukum karena dia dosa besar. Nanti hukumnya apa? Takzir. Ya, hukumannya takzir. Baik, itu untuk liwat ya, untuk masalah liwat. Nah, liwat itu kan pasti ada korban. Jadi yang bukan punya zakar, yang punya dubur ya. Nah, bagaimana dengan yang punya dubur? Kalau yang punya dubur, hukumannya adalah dicambuk secara mutlak. Jadi hukuman ihsan atau gharu muhsan itu berlaku untuk yang punya zakar. Tapi yang punya dubur, maka dia dicambuk 100 kali dan diasingkan secara mutlak. Ya. Istilahnya kalau dalam fikih dia maf'ul bih. Ya, maf'ul bih ya, maf'ul bih. Bukan nahwu ya, maf'ul bih dalam masalah had ya. Baik, kemudian pembahasan berikutnya adalah bagaimana orang yang dia menyetubuhi hewan. Wa itianul bahaim. Di sini musannif mengatakan keduanya hukumnya apa? Kahukmi zina. Ya. Kalau untuk liwat benar seperti hukum zina, tapi untuk itianul bahaim ini ada tiga pendapat. Ya, ada tiga pendapat ya. Dan salah satu pendapat adalah dia seperti hukum zina. Kalau dia ihsan ya di apa namanya dibunuh, dirajam, kalau dia ghirmuhsan dicambuk ya. Baik. Akan tetapi pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, jadi ini buku muktamad yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, orang yang menyetubuhi hewan dia ditakzir bukan dihad, maka tidak berlaku hukum zina untuk dia, enggak berlaku ihsan ghirmuhsan, tidak, tapi hukumannya apa? Takzir. Takzir itu apa? Ya berarti hukumannya tergantung hakim. Tapi syarat takzir itu nggak boleh sampai melewati batas had. Misalkan sampai dibunuh ya nggak boleh, jelas. Ya, dicambuk sampai 200 kali ya nggak boleh, jelas. Ya. Ya nggak boleh apa? Melewati batas had. Mungkin mau di apa namanya? Dicambuk, tapi mungkin cambuk berapa? 50 kali, cambuk 40 kali, atau mungkin mau di penjara ya boleh. Ya. Baik.
Kemudian pembahasan berikutnya. Nah, alasannya apa sebelum itu? Alasannya apa? Dalilnya apa kalau orang yang menyetubuhi hewan itu tidak dihukum seperti zina? Ya. Ada dalil, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim juga Imam Nasa'i, Rasulullah bahwasanya Ibnu Abbas mengatakan laisa 'alal ladzi ya'til bahimah had. Tidak ada bagi orang yang menyetubuhi hewan itu had. Ya, tidak ada hadnya. Baik, pembahasan terakhir. Wa man wati'a fi ma dunal farji, dan siapa yang bersetubuh fi ma di dalam hal yang dunal farji, selain farji. Selain farji. Misalkan dia hanya berciuman atau dia hanya berpelukan, ya, bercumbu tapi tidak sampai memasukkan dakarnya ke dalam farjinya. Maka apa hukumnya? Uzziro. Ya, maka ditakzir. Dan beliau mengatakan walaya belugut bitakzir, dan tidak mencapai takzir tersebut adnal hudud, batas paling minimal dari had. Maka tidak boleh sampai derajat membunuh. Ya, tidak boleh sampai derajat apa? Membunuh. Tidak boleh sampai derajat potong memotong. Ya, kalau potong memotong ya enggak boleh. Tidak boleh juga sampai derajat misalkan 200 cambukan. Ya, karena itu sudah melewati batas had. Orang yang zina saja 100 cambukan. Maka bisa di penjara, bisa dihukum yang lainnya. Baik. Dan ini ada satu yang menarik, saya ambilkan dari Al-Iqna, Imam Khatib Syirbini, syarahnya Abu Suja. Beliau mengatakan, "Wa yu'azzaru man wafaqal kufar fi a'yadihim." Dan harusnya ditakzir orang yang mengikuti orang kafir dalam hari raya mereka. Waman yumsikul hayat, dan orang yang menangkap ular tapi dengan apa istilahnya? Semidukun. Jadi bukan ini ya. Pawang ular tapi menggunakan ilmu gitu loh. Wa yadkhulun nar, dan orang yang bisa masuk api tanpa terbakar. Ya. Waman qala li dhimmi ya hajj, dan bagi orang yang mengatakan pada orang kafir, wahai Tuan Haji. Orang kafir dia ngomong apa? Haji. Tuan Haji. Ya. Wa man yusamma za'iral kubur salihin hajan, dan orang yang memanggil orang yang menziarahi kuburan orang soleh sebagai orang haji. Ya. Maka semua perkara ini salah satu hal yang hendaknya juga ditakzir. Ya. Termasuk orang yang ikut-ikutan merayakan hari raya orang kafir. Maka ini juga hendaknya ditakzir. Ini dalam Al-Iqna syarah Abi Suja, Khatib Syirbini. Baik, demikian. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.